Yani. Acara pembagian sembako ini saya sekarang bisa bereksekusi untuk memberikan bantuan. Karena yang paling penting adalah pendataan yang gak kurang. Karena apapun yang kita laksanakan tanpa didasari oleh kerja keras mendata pasti akan menjadi banyak proses, banyak kesalahan, banyak ketimpangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan kerja keras kita pada hari ini bisa membawa hasil. Terima kasih Pak Bupati Gianyar atas sembako yang diberikan kepada warga Desa Sabak khususnya yang tercecer sebanyak 834. Dengan senang hati dari kami perwakilan masyarakat Desa Sabak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan sembako yang tercecer yang ada di Desa Sabak. Terima kasih Pak Bupati, sukses semua. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Gianyar karena pada hari ini tanggal 17 Juli 2012 Bapak Bupati menyerahkan bantuan berupa sembako untuk masyarakat kami yang tercecer yang ada di Desa Sabo sebanyak 834 kakak. Demikian yang bisa kami laporkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Malu abrutur mewibawa asing sani kasumpangan kadi kelipo antuk tak sulan aslinya ni duko warnani pun api tegas jiwa kesatria. Swastiastu, kami dari masyarakat Sabo sangat berterima kasih terhadap Pemkab Gianyar yang telah begitu peduli terhadap dampak dari wabah COVID ini. Dan saya selaku Ketua Satgas Covid masyarakat Sabo sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati, Minten, Dengan, dan secara langsung juga Heksian membantu masyarakat Kabupaten Gianyar. Untuk itu, Gianyar, Mudi Gianyar selalu aman. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih saya ucapkan because
turning hati. Oke, siang selaku klien Banjar Dinas Banjar Singo mewakili warga siang, Pramo siang di Banjar Singo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan paket sembako yang diberikan kepada warga kami yang berjejer sejumlah 292 kakak. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Jaga dianya suci sakti luelan mewibawa. Pujo maskot jaga dianya suci sakti luelan mewibawa. Tiang dari Bank BCD Cabang Gianyar mewakili Bapak Kepala Cabang berterima kasih kepada Perbekal telah membantu untuk membagikan sembako dari bantuan dari Bupati Gianyar. Oh, Presiden ngawi pikayu saneani suci agung ngabremo wibawa. Suci sakti luwe.